Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Idawati membuka kampanye imunisasi rubella dan campak di Aula Balai Kota Banda Aceh, Kamis 2 Agustus 2018. Kegiatan itu terselenggara atas kerjasama PKK Aceh, Dinas Kesehatan, dan UNICEF. Dia menyebutkan Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan penderita campak dan rubella tertinggi di dunia. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk mendukung program vaksinasi, sehingga anak-anak di Aceh terhindar dari penyakit menular itu. Ancaman rubella dan campak dapat dicegah dengan vaksin. PKK Aceh siap mendukung target pemerintah, yaitu sebanyak 95 persen anak usia 9 bulan sampai 15 tahun di Indonesia Mendapat imunisasi di tahun 2020, dia mengatakan PKK Aceh menjadwalkan imunisasi di Banda Aceh dan Aceh Besar pada Agustus hingga Desember akhir tahun ini. Mereka yang menjadi sasaran vaksin rubella adalah anak berusia hingga 15 tahun, karena mereka adalah pihak yang paling rentan terkena penyakit tersebut. Dia ikut mengajak seluruh lembaga terkait, para tokoh agama, hingga para orang tua, untuk mendukung program tersebut.